para penonton mohon. Iya, kita lihat kembali ke lapangan penonton hadirin. Bahwa pertama lanjutkan sudah angkat satu serangan masih dapat dibaca. Kita dapat dikejar dari rumah-rumahnya bola. Masihkan satu poin dibuka oleh pemain-pemain dari tim besar Palwardi. 1-0 kali ini dibuka. Ada kali ini akan melakukan siapa di sana seorang asli, seorang perder. Ajak-ajak sebentar langsungkan yang ke belakang. Karena saya jadi sana angkat kali ini tangkap. Pukul saja. Ini dibiarkan dari bola rumah-rumahnya jatuh di pertahanan sendiri. Poin indah untuk Abi maju. Satu sama. Kita lihat Abi maju akan melakukan set. Ajak-ajak. Dan error dia lakukan rumah-rumahnya terlalu tergesa-gesa. Konsentrasi yang kurang sempurna. Poin kita terjadi 2-1. 2-1 kali ini ajak-ajak akan melakukan set. Seorang putih. Langsungkan Najwa. Sayang rumah-rumahnya Najwa melakukan kesalahan. Poin kembali terjadi untuk Sawargi. 3-1. 3-1 Sawardi kembali melalui siapa di sana seorang puput akan dilakukan. Timbang-timbang sebentar. Sayang kali ini puput sekarang dilakukan. Poin pindah kembali untuk pemain dari Abimanyu. 2-3. Semangat Basti. 2-3. Ajak-ajak kembali akan melakukan serap. Siapa saja? Dilakukan. Poin kita kembali terjadi untuk Sawardi kali ini 4-2. 4-2 Sawardi akan melakukan serve. Seorang jalur tadi angkat Najwa. Kali ini masih dapat dikejar Asri umpan bola panggung. Dengan sempurna rumah-rumahnya tadi bola panggung mengibatkan poin bintang terjadi untuk Abimanyu 3-4. 3-4 kali ini ajang-ajang nomor 7 dari Abimanyu akan melakukan serve Resma. Langsungkan satu dua bola cepat. Berhasil dibaca namun bobol. Pertahanan dari Abimanyu tadi mengakibatkan poin pindah kembali untuk Sawardi 5-3. Ajang-ajang sebentar akan melakukan serve nomor 5 sudah ke belakang. Angkat kali ini umpan Najwa. Lagi-lagi dua kecil baru-baru terjadi. Poin pindah kembali untuk Abimanyu 4-5. Masih terpaut satu poin. Kita lihat Abimanyu ajak-ajak kembali. Faiza akan melakukan set tinggi. Dia datangnya ke belakang. Akan umpankan. Pukul tinggi. Terima dengan baik umpankan. Kali ini serangan. Kembali masih dapat dikejar. Lebar banyak kali ini. Gigi kita telah serangan. Akan dikejar oleh siapa? Pelanggaran dari seorang Najwa mengakibatkan poin pindah terjadi 6-4. Kita lihat ajak-ajak akan melakukan sersia pada sana seorang Puri. Kita lihat ajak-ajak sebentar Puri kemana dia akan tuju. Lagi-lagi seorang rumah-rumahnya dilakukan oleh kedua tim. Yang poin pindah keberuntungan untuk Todi. Sorry, untuk Abimanyu, ajak-ajak poin pindah saja terjadi. 5-6, Adam Najwa akan maju gasol. Tinggi datangnya dia. Kurang sempurna penerimaan bola pertama tadi dari seorang Jalu. Mengakibatkan poin bertambah kembali untuk Abimanyu. 6-5. Kali ini sama-sama kuat kita lihat di set yang pertama. Akan umpankan Bukit di sana, gigi umpankan saja. Kesempatan kali ini kita lihat ada seorang siapa yang santai. Rumah-rumahnya pembekan berhasil dari seorang aktris tadi mengakibatkan poin kembali pertama 7-4. Najwa akan melakukan sel, lakukan sudah, akan umpankan gigi kali ini umpankan ke belakang sama Sasa. Di luar rumah-rumahnya pengembalian bola dari seorang Sasa mengakibatkan poin pindah terjadi kali ini untuk pemain dari Sawardi 7-7 sama. Acak-acak gigi akan melakukan set. Najwa di sana sampai saya. Kali ini tidak sempurna bola pertama tadi dari Najwa. Poin kembali bertambah 8-7. 8-7. Acak-acak kembali akan melakukan set.
Timbang-timbang sebentar seorang Suju. Kemana dia lakukan beras ada di Mero. Angkat kembangnya. Kontek saja. Kembali ke ada siapa di sana. Sasa. Masuk. Kita lihat berada di dalam dari bola. Sehingga poin pindah kembali terjadi. Untuk pemain-pemain dari Abimanyu berlapan sama. Berlapan sama-sama kuat. Jauh-jauh harusnya kembali. Kali ini acak-acak akan lakukan posisi ke belakang dia akan terpakai pukul belas. Hari ini satu baik kacang dilakukan dari rumah-rumah dari seorang Galuh mengibatkan poin pindah kembali terjadi 9-8 kelihatan acak-acak seorang server Asri kemana dia akan tuju lakukan sudah ke belakang ada Sasa. Masih bisa pelanggaran rumah-rumah yang terjadi dari sana Kausar tadi mengibatkan poin pertama kembali 10-8 acak-acak kembali akan melakukan serangan Asri langsungkan ke belakang ada Sasa akan kembali Sasa akan membalaskan serangan Sasa poin pindah kembali terjadi 9-10. Seru kita lihat penonton saling mengejar poin kali ini kedua tim. Acak-acak kembali akan melakukan serangan seorang Atris. Lakukan sudah Atris. Ke belakang yang dituju. Angkat umpankan. Tunggul. Perpanjang serangan yang dilakukan tadi oleh seorang Widya. Mengibatkan poin bertambah kembali 10. Sama. 10 sama kali ini set yang pertama. Saling mengejar sama-sama kuat. Dua tim besar dari Sawarungin maupun dari Abimanyu. Acak-acak kembali kasih ke belakang dia. Angkat Asri umpankan saja. Pukul. Ritmo terjadi rupa-rupanya. Dari seorang Galuh menghasilkan poin. Pindah kembali untuk Sawarungin 11-10. 11-10. Seorang Puput akan melakukan ser. Timbang-timbang sebentar Puput. Langsung ke belakang ada di Gerok. Angkat kembali menghasilkan poin untuk Sawarungin 12-10 kali ini. Kita lihat pemain-pemain senior dari Sawarungin kembali akan melakukan serve. Seorang Puput di sana langsungkan ke belakang ada Kedua akan kembali Sasa dibuang dari Sasa berhasil poin pindah kembali terjadi untuk Abimanyu 11-12. 11-12 Sasa akan melakukan serve. Timbang-timbang Sasa derasnya ke belakang akan umpankan Asri Sumur dapat dibaca kali ini ada siapa di sana Najwa bola keluar rumah-rumahnya tadi poin kita terjadi 13-11 kali ini acak-acak kembali ada seorang Galuh akan melakukan serve. Timbang-timbang sebentar Galuh ke belakang ada Sasa di sana angkat umpankan masih ada di Bero angkat Asri umpankan pukul saja tidak masuk kali ini gigi tadi sehingga poin pindah terjadi untuk pemain dari Abimanyu 12-13 hanya terpaut satu poin sementara pemain dari Abimanyu kali ini akan melakukan sayang berada di luar lapangan rupa-rupanya tadi seorang Resma mengibatkan poin pindah terjadi 14-12 acak-acak kembali sama Resma kembali melakukan kesalahan poin kembali bertambah kali ini untuk pemain dari Sawarungin 15-12 dia tim out kali ini dipinta oleh Antoni lagu offense dari Abimanyu paus memori bear unggul 3 poin kita lihat 15-12 set yang pertama penentuan untuk laju ke grand final kita lihat Sawarungin akan melakukan timbang-timbang sebentar lakukan sudah ke belakang ada Sasa akan dipakai sekolah cepat dilakukan tadi rumah-rumahnya seorang Faiza berhasil poin pindah kembali terjadi untuk pemain-pemain dari Abimanyu 13-15 Faiza akan melakukan timbang-timbang sebentar Faiza kemana dia akan tujukan ini berhasil keberuntungan rumah-rumahnya Dewi Perguna berada di Abimanyu 14-15 kita lihat acak-acak kembali akan melakukan serve seorang Faizan kedua kalinya lakukan serve
Kita lihat tadi sudah kurang, nomor bola tidak ditambah. Powernya tadi bagi macam tidak masuk. Poin kita kembali 14-14. Ini ajak-ajak kembali Sawargi. Lakukan sudah ke belakang Arsasa. Umpankan kali ini kembali Naswa. Masih dapat dibaca oleh seorang Gigi. Kembali ke atas Gigi. Angkat kena segura. Ada Naswa. Belum panas terbaru banyak kali ini Naswa. Kita lihat kesalahan-kesalahan dilakukan. Poin kembali pertama 17-14. Ajang-ajang kembali akan melakukan. Dan kita lihat salah puri. Lagi-lagi kesalahan dilakukan. Kesalahan-kesalahan kecil baru banyak. Akibatkan poin pertama kembali 18-14. Kembali puri akan melakukan ser. Belakang ada Sasa. Angkat kembali kita lihat Marjo. Hari ini masih dapat dibaca ada Asri. Gigi bisa kembali cedera saat tadi Bero. Angkat Najwa. Siapa di sana? Lom saja ke belakang. Angkat kembali umpannya bola cepat. Berhasil dari seorang kumpul terbaru banyak menghasilkan poin pertama kembali 19-14. Kita lihat Sam. Angkat. Ada siapa di sana? Najwa tipu saja. Akan kembali umpankan. Rupa-rupanya tadi hanya poin bertambah kembali 24-14. Kita lihat terjauh hari ini pemain dari Sawarni. Acak-acak sebentar akan lakukan ser. Lakukan sudah ke belakang. Akan umpankan. Tak sampai ketik melakukan ser. Tak masih bisa. Ada di sana Asri. Gigi. Kembali kali ini. Tadi spek aja dari Gigi tadi berhasil. Poin kembali pertama 21-14. Oke, jauh tertinggal kita lihat. Ajak-ajak kembali. Sabargi ke belakang. Ada umpankan. Naswa. Kali ini Naswa berhasil rupanya. Poin pindah terjadi kali ini untuk pemain dari Abimanyu 15-21. 15-21. Abimanyu melalui siapa di sana Naswa. Akan lakukan se. Keras dia ke belakang. Angkat umpankan. Oh sayang. Komunikasi rupanya terjadi. Poin bertambah kembali 16-21. Apakah dapat mengejar? Kita lihat Abimanyu. Naswa begitu deras ke belakang. Angkat umpankan. Kita lihat Gigi. Masuk ke Sasa di sana. Langsung ke Sasa ke belakang. Ada kali ini Sawargi dapat dikenal. Lahan kembali kaya. Masihkan poin bertambah kembali 17-21. Nomor kecil cara kita lihat pemain-pemain dari Abimanyu. Kita lihat teriakan khas dari seorang Sasa juga. Kali ini kembali Abimanyu. Seorang Naswa langsungan ke belakang. Ada kesalahan kembali dilakukan oleh pemain dari Sawargi. Poin bertambah 18-21. 18-21. Ajak-ajak kembali Naswa. Sayang seribu sayang. Kita lihat kali ini tim out kesempatan terakhir. Ya asal dulu. Sabo. Apura. Hai, ini nawaran deh kok teh. Kurang nah. Iya kita lihat. Suasana genting kali ini. Di poin-poin kritis. Siapa yang akan mendahului? Lihat ajak-ajak. Oh, masukkan ke belakang ada Naswa. Dapat dikejar sana. Kosong kali ini. Satu kesempatan kali ini. Abimanyu Sasa. Masuk kali ini. Gerakan dari Sasa. Ciri khas kita lihat. Dari pemain asli Majalengka. Semangat, Besti. Kali ini satu poin kembali dicuri oleh Abimanyu. 19-22. Angkat langsungkan. Kali ini umpannya.
23-19 acak-acak kembali Asri. Maka ada Nazwa akan umpankan. Ini satu baik tajam dari Sasa tadi berhasil. Poin kita kembali 22-23. Waktu 23 apakah dapat mengejar? Kita nantikan akan melakukan shot timbang-timbang sebentar. Orang asing ke belakang saja ada libero akan 1-2-3. Dicuri oleh Sabar.